Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan bersama Mama Tias di sini. Video kali ini saya mau mereview dua burger, yaitu battle antara Burger Axe dengan Burger Aroma. Siapa yang belum pernah memakannya, nanti simak terus videonya. Pilih mana yang terenak. Jangan kemana-mana. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Sudah saya dapatkan dua sekaligus, yaitu yang ini dari Burger Axe dan yang ini dari Burger Aroma. Teman-teman, kalau dari kemasannya ini Burger Axe pakai kertas ya. Pakai kertas, nanti kita unboxing yang mana dulu. Kalau ini dari Burger Aroma. Kalau dari harga Burger Axe saya pilih yang biasa tadi, harganya 15.000 aja. Kalau yang Burger Aroma saya juga pilih yang biasa, harganya 12.000 saja. Kita mau secara kemasan sih beda memang ya, kalau 15.000 pakainya kertas, kalau yang 12.000 terkesan biasa dari plastik. Tapi kita mau coba rasanya, cobain. Mau yang mana dulu? Yang dari ini atau ini? Mantul. Kita unboxing. Kalau teman-teman beli, kemasannya dapat kertas ini dan kita buka. Tara, oh, dibungkus pakai kertas lagi ternyata. Ini seharga 15.000. Gini teman-teman. Cantik sih. Mirip itu ya, kayak bungkusnya sih sama kayak bungkusan nasi gitu. Kita buka. Para, jadi Burger Axe ini kita buka, ada roti dan ini patty-nya dari daging sapi asli. Ada timunnya 3 potong dan bawang bombaynya 1 slice ya sepertinya. Terus ini juga ada daun seladanya. Terus ada juga ini, kalau Burger Axe ini khasnya pakai saus keju. Ini teman-teman, kalau rotinya ada wijennya segini, cuman 15.000 saja. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya lembut, dagingnya berasa. Sensasi makan roti campur keju, terus daging panggang. Cuman kalau Burger Axe, ini bawang bombaynya mentah ya teman-teman. Buat teman-teman yang kurang suka, kan kadang ada yang nggak suka sama aroma-aroma bawang bombay yang belum matang ya, kan beda matang dengan belum matang ya. Kalau Burger Axe ini bombaynya dia pakai yang mentah, tapi cuman satu slice aja ya isinya tadi.
enak. Burger Axe ini pakai daging asli. Dia bukan pakai patty-patty yang kayak sosis gitu, bukan. 15.000. Karena bawang bombaynya mentah, teman-teman, jadi di sini kerasa banget sengar-sengarnya. Kalau dinilai dari 1 sampai 10, Burger Axe ini saya kasih nilai 7. Dan sekarang kita saatnya yang Burger Aroma. Kemasannya plastik. Ini seharga 12.000 saja. Antri banget. Ini enggak pernah sepi antriannya, teman-teman. Kita buka. Ini isiannya ada roti, saus. Ini bisa pesen pedes atau enggak pedes, karena dia pakai saus cabe dan saus tomat. Campur juga boleh. Nah, ini ada bawang bombay, ada tomat, ada patty. Dia patty-nya pakai yang kayak sosis gitu, saya nggak tahu namanya apa, pakai frozen food gitu. Terus timunnya 1, terus ada nih daun selada juga. Bagaimana rasanya? Rotinya juga sama, tadi ada wijennya juga, ini juga ada wijen. Cuman ini rotinya rada, tadi manggangnya mungkin agak lama, jadi rada lumayan coklat gitu. Kalau tadi kan dia nggak coklat, tampaknya kalau ini coklat. Kalau masalah ukuran sih nggak beda jauh. Ini seharga 12.000, teman-teman. Bagaimana rasanya? Saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari rotinya, teksturnya sedikit kasar, tapi ini pakai saus, jadi rasanya ya kalau pedesnya pedes, kalau misalkan rasa tomat ya tomat. Tapi kalau Burger Aroma ini pakainya bawang bombaynya itu mateng, jadi tadi kan sengar ya, kalau ini di sini nggak sengar, tapi kerasa banget cabenya atau sausnya dikasih banyak sampai luber-luber. Bagi yang nggak suka bawang, sebenarnya boleh di skip sih. Tapi kalau misalkan sukanya yang mateng, bisa opsional ke Burger Aroma ini. Harganya cuma 12.000. Lumayan sih. D, isiannya banyak. Kalau dari nilai 1 sampai 10, Burger Aroma ini saya kasih nilai 7,5. Buat teman-teman yang pengin makan burger dengan sensasi daging asli, bisa langsung ke Burger Axe. Untuk teman-teman yang suka dengan bawang bombay yang matang, bisa kalian opsional ke Burger Aroma. Dan aku tidak lagi di endorse dan tidak lagi menjatuhkan. Ini namanya juga review real. Teman-teman bisa, kan selera beda-beda ya, teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.